Oke, sekarang kita mau pergi mancing. Kita mau pergi mancing. Pergi merambat lah. Kalau dipanggil di sini merambat. Jadi nanti kita jumpa di spot lah. Oke, saya bersama sepupu saya sama saya kawan. Oke, jumpa di sana. Oke geng, jadi sekarang kita udah sampai di spot untuk kita menjala atau merambat. Jadi kita bersama sepupu saya dan kameramen kita, kawan saya Aaron. Oke, jadi sekarang kami mau buat persediaan lah untuk menjala. Jadi apa-apa nanti kita try terambat atau ada juga rezeki-rezeki. Oke. Oke geng, jadi sekarang kita mau buat kita punya alatan-alatan dulu, kasih dia alatan kita. Guys. Dan perambat pertama kita adalah Aaron. Nah, nanti kita coba-cobalah, mana tahu. Selalunya sini pot tilapia. Tapi buat Mas Sani kebanyakan ikan puyuh lah, atau kami panggil di sini ikan karuk. Dan kita coba nantilah apa yang ada. Oke, nanti kita try lempar dulu. Nanti saya akan update lah. Oke, jadi ini lemparan pertama kita. Harap-harap adalah. Oke. Coba lu. Alamak, tersangkut guys di pelepah. Adakah? Ada guys. Oke guys, nampaknya umbanan pertama kita dapat lumut guys. Alamak, lumut guys. Tapi cuma ada juga seekor ikan apa itu Yon? Ini dipanggil ikan sepat kalau kampung. Ikan sepat. Sepat kampung lah. Boleh lah, yang penting ada. Guys, kita tempat kita dulu. Nah, ini dia ikan puyuh. Tapi kalau kami panggil ikan karuk. Ya, ini dia. Ikan puyuh. Kita masukkan dia. Yang penting ada hasil, guys. Iya, guys. Oke, geng. Jadi sekarang kita mau pindah tempat lagi untuk lempar. Kita punya jala. Oke. Wih, di sini sungguh panas, geng. Panas. Jam berapa sekarang? Jam 2.28, patutlah panas. Pak, ini kita cari rezeki, jadi panas kah hujan kah kita tetap buat aktiviti lah untuk mencari rezeki. Oke. Oke, untuk lemparan kedua kita ini. Kebun dorong cici mana sana kan? Sebelah. Ya mantap geng. Ada juga ikan sepat terdapat. Guys, ya. Ini dia. Bolehlah, pin lauk. Dan parit ini geng panjang ya, dari ujung sana sampai di ujung sana. Dan sepanjang sungai ini parit ini memang penuh dengan ikan-ikan lah. Sampai sana. Dulu kami selalu mancing gini, tapi sekarang mungkin ikannya pandai sudah, jadi kurang sudah makan pancing lah. Ya lebih kepada jala ataupun merambat lah. Agak deep sedikit. Ikannya pandai sudah. Eh.
Oke, nanti kita update lagi, geng. Umpanan. Oh, umpanan. Oh. Oke, syukur banyak, geng. Wuh. Sekali lah. Ini ikan apa nih, geng? Itu ikan ubi ya, guys. Ikan keli ya, guys. Keli ya? Oke, guys. Ya, ikan bukan. Ikan apa ini? Keli kan? Bukan. Itu ikan fish. Guys. Kami tidak tahu apa nama ikan ni, geng, tapi macam ikan keli, sebab dia ada duri ikan fish. Iya. Dia ada duri di siring dekat leher. Oke, mantap, geng. Mantap. Nampak dia keli dia ini macam masih kecil. Gimana? Tapi enggak apa. Kita ini ikan apa nih? Ikan puyuh. Ikan puyuh. Itu ikan puyuh. Atau kami panggil sini ikan karuk. Oke, guys. Ladatu ya, guys. Nah, kawasan ladatu kami panggil ikan karuk. Oke. Ikan bangau ya, guys. Ikan keli kan? Betul, Mas. Macam mana nih, Wil? Yang kecil macam. Lepaslah. Jangan kita catch and release. Oke, geng. Jadi sekarang kita masih di sini. Masih mencari, geng. Nampaknya belum ada ikan arwah yang kita dapat. Kebanyakan ikan sepat, ikan puyuh, dan kalau ada satu ikan yang panggil ikan rongo ataupun ikan apa yang selalu di sungai itu. Itu ikan, tapi masih kecil lah, jadi kami lepas tadi. Tapi sekarang kami masih mencoba sebelum pindah ke pot yang kedua. Jadi oke, nanti kita update balik lah. Oke, geng. Alamak, guys, ada biawak. Ayo kita tengok. Biawak ke buaya. Terlepas, guys. Oh, nasib dia terlepas. Kosong. Ada biawak, guys, ikan. Oh, kosong. Kita balik ke tempat pertama, lepas itu kita pindah spot. Oke, geng. Nak duri ke? Pelepah. Ada ikan, guys. Satu ekor. Oh, ada ikan, ada ikan. Lupa, guys, kita terjun, guys. Dengan nah, ini dia orang pemberani kita ya. Nah, mantap sangkut tetapnya jala, guys, jadi terpaksa dia turunlah buka, dan dia bilang ada ikan tapi tidak tahu ikan apa. Kayu balak ya, guys. No. Bapak kereta, guys. Ikan kayu, geng. Widi. Wow. Lambat dapat kereta, guys. Ya. Kami dapat kereta ya, guys. Sorry, guys. Ya, sudah slipper saya tersangkut, guys. Ya, slipper, geng. Oke, mantap, jumpa. Dulu parit ni, geng, banyak ikan arwah, geng, tapi sekarang macam kurang sudah, sebab yalah, kita pun tidak boleh cakap, mungkin ada orang, coba ada orang racun, lepas tu ada orang pasang pukat, jadi yang kecil-kecil pun ikut, tidak balas kasihan, guys. Ya, betul. Kita bila kita buat macam begini, kita harus catch and release lah kalau masih kecil. Tapi kalau sudah sederhana ataupun besar, kalau membuat lauk boleh ambil. Jadi sekarang kita mau pindah ke spot kedua. Oke, guys. Nah, mantap. Oke, geng, jadi kita sudah sampai ke spot kita yang kedua. Ya, spot kita di sini.
Oke geng, spot ini dekat sama kampung kami. Kebanyakan ikan yang ada di sini yang selalu kami dapat lah. Ikan kalapia, ikan haruan, dan ikan keli. Tapi kebanyakan ikan kalapia lah yang selalu ada di sini. Ya, dan sekarang kami mula menjala. Dengan kawan saya, geng. Kita tengok apa yang ada lah. Sini selalu orang pergi memukat ikan sebab kawasan di sini, yang kawasan di tempat yang ada tali itu, tengah tali itu, kawasan itu dalam geng, jadi soalnya ikannya selalu bermain di situ lah. Oke geng, jadi kita sekarang tengok geng. Oke guys. Oke. Guys. Ya. Hey guys. Geng, banyak geng. Coba lihat guys. Wah. Saya bukakan guys. Hasil yang sangat menggembirakan geng. Ini apa ikannya nih sih namanya? Ini kalau kita panggil nih ikan rongo kan. Tapi kalau orang panggil nih ikan putih. Bukan apa tuh? Apa kalau ikan di sungai itu yang selalu orang itu casting tuh? Kan apa namanya tuh? Tapi kalau kami panggil ikan itu ikan rongo guys. Orang dusun guys. Nah, orang dusun. Dusun Lada tuh, dusun Segama. Oke. Wah, hasil yang sangat banyak geng. Besar-besar lagi. Grade A guys. Mantap. Ya, ini dia. Oke, mantap. Ya, selalunya sini geng memang banyak ikan itulah. Ikan talapia lah yang selalu orang cari di sini. Ini ada bekas orang pasang pukat, geng. Wah. Dan spot ini sering jalan sih ya. Kebanyakan orang selalu kalau petang-petang selalu main casting lah. Ini kawan saya, geng. Perambat handalan, lah bukan. Muka Cina tapi bukan Cina. Itu dia. Ah, Cina dia. Dia sebenarnya Cina, geng. Cuma dia hidup biasa hidup di kampungan, jadi dia ikut sama kami lah. Orang-orang kampung. Mantap. Oke, untuk lemparan kedua. Harap-harap lebih banyak dari yang tadi lah. Wah, lemparan yang jauh, mantap lah. Oke, geng. Nampaknya hati ya, geng. Kita dapat kalapia, guys. Tapi kecil, guys. Ya, ini dia. Ini yang kita cari, geng. Ya, kalapia. Tapi ini anak-anaknya. Jadi kita lepas lah. Kalau kecil-kecil begini, kita lepas lah. Oke, kita lepas ya. Oke. Mil, gimana perasaan Mil? Suruh kau keluar. Wah, ikan. Keluarlah. Oke. Kita tengok sekarang bilang keluar. Wah. Ini hasilnya, ini yang saya bilang, geng. Kalapia sila bukan, geng. Ya, bantu. Aduh. Bantu, geng. Geng, ini siapa punya geng ah? Ya, ini dia punya geng. Mantap, mantap. Ini yang kami cari geng, kalapia ya. Dan ini cuma ada di Silabukan. Katanya lah. Katanya lah geng, ini cuma ada di Silabukan. Mantap, satu geon juga, mantap. Terima kasih. Geng, cari lagi geng, mau tahu ada lagi. Oke geng, jadi sekarang rambat kita sangkut, jadi kita punya kawan Aaron coba untuk selam lah, dia kasih buka dari kesangkutannya. Jangan risau geng, tapi di sini sebab di sini tidak juga yang satu tuh, satu barang tuh. Cuma kadang-kadang ada anaconda lah sini. Ya lagi geng, saya gora-gora ya geng.
Goro-goro ya. Sebenarnya sini selamat, tidak apa-apa. Cuma kadang-kadang ada biawak lah. Biawak. Ya, nampaknya kita punya rambat sudah terbuka. Oh, belum, masih sangkut lagi. Ya, itu dia pemberani kita. Ya, mantap. Saya bukan pandai berenang, geng, cuma saya takut. Kena ada life jacket lagi, geng. Kalau mau activity yang melibatkan air nih, kena ada safety lah. Yang paling bagus pelampung dan juga life jacket. Oke. Tambah kita sudah terbuka. Dan nampaknya tidak hasil. Tampak kita coba lagi, geng. Oke, geng. Jadi sekarang kita mau pulang sudah, geng. Sudah jam dekat jam 3.56 sudah. Jadi sekarang kita mau baliklah. Nanti saya kasih tunjuk kamu aja punya hasil-hasil untuk hari ini. Enggak jauh berapa banyak, tapi bolehlah untuk bikin lauk-lauk, untuk iyalah, untuk makan bolehlah. Oke, geng, nanti sampai di sana, sampai di kampung saya kasih tahu kamu lah. Oke. Okay. Kita dalam perjalanan di ke motor. Ada buat lemparan yang terakhir. Oke. Okay. Don, Julio. Oke, geng, jadi ini hasil kita untuk hari ini. Ada ikan rongau, ikan kalapia, dan ikan sepat. Nah, ini ikan puyuh. Dua kawan saya mau lihara bilang. Oke. Oke, geng, jangan lupa like, share, dan komen. And see you in the next video. Bye-bye.